Kayaknya gue bisa ngindarin dari dokter Surya. Alia, kamu tuh apa-apaan sih ngagetin orang aja deh? Lah, emang kamu tadi mau kemana sih? Kok jalannya ngendap-ngendap gitu? Saya mau ke dapur. Oh, udah daripada ntar ke dapur capek-capek, kan ada Bisumi nyiapin semua kebutuhan kakak. Udah ke kamar istirahat aja, kan ada Bisumi. Bisumi! Dari kalau gitu baringan dulu aja ya, bed rest, biar janin di perut kakak tuh jadi kuat, oke? Okay? Kalau gitu Alia panggil Bisumi dulu ya. Kuat banget sih anak kecil. Aduh, mana ya caranya ya? Aduh, Mentari, pikir. Gimana caranya daripada ntar kebohongan lu kebongkar semua. Ini kan HP-nya Tante Sukma. Gua ada kesempatan nih. Aduh, pakai paspor lagi. Sumi, lihat HP saya enggak sih? Aduh, Tante Sukma mau kesini. Silent dulu deh. Iya, Tante. Maaf, lihat HP Tante nggak ya? Enggak, Tante. Nggak ngeliat. Aduh, di mana ya? Tante salah taruh kayaknya. Ya udah, Tante. Aku bantu cari ya. Iya. Makasih ya. Iya. Bisumi! Ini Mbak Mentari, air minumnya. Ah, Bisumi kelamaan. Saya udah nggak haus. Udah sana. Orang cuma telat semenit. Udah. Ya udah dah. Namanya rezeki kagak bisa ditolak, saya minum ya. Senandung. Gibran, aku tuh mau pulang aja. Aku gak akan biarin kamu pulang. Sebelum kamu dengar apa yang aku bilang. Kamu tuh kayak gitu terus ya? Semua tuh harus ikut apa kata kamu? Nyebelin tuh gak? Udah, aku tuh mau latihan vokal. Melodi tuh mau bawa aku ke Malaysia. Permisi, maaf Pak, ada berkas penting yang harus Bapak tanda tangan nih. Iya, saya segera ke sana. Ya, permisi Pak, terima kasih Pak. Senandung? Aduh, pergi lagi dia. Aku tuh antara benci dan cinta sama Gibran. Kalau lagi nyebelin kayak gitu, aku tuh kadang kesel, bisa benci sama dia. Tapi kalau lagi romantis, aku tuh bisa cinta banget sama Gibran. Dengar ya, bukan
Sekadar WOW aja, tapi WOWWWWWWWWWWWBGT. Wow, dingin. Udah pipit, kita bawa dia sekarang juga. Ayo. Tapi ada 4 angka. Tapi biasanya kalau seorang ibu sih pakai tanggal lahir anaknya. Kalau gitu gue cari di Facebook tanggal lahir Gibran dan Alia. Ya. Gue cari juga. Hey dong, mana nih? Ketemu tanggal lahir. Aduh. Akhirnya kebuka juga. Cari. Mana ya? Jangan-jangan dokter Surya lagi. Aduh gawat. Gue harus cepet-cepet cari kontaknya nih. Surya tuh, udah datang. Alia, dokter Surya tuh, udah datang. Tapi, kenapa gak terus masuk ya? Ini dia. Telepon. Kita samperin aja. Yuk. Kenapa nggak terus masuk? Maaf ibu, sepertinya saya harus segera lagi balik ke rumah sakit. Ada pasien yang perlu ditangani lebih cepat. Dia sangat kritis bu. Maaf bu ya. Nggak aja. Akhirnya dokternya pergi. Ma, ada apa sih ma? Dokter Surya kan udah datang. Dokter Surya itu mendadak ada panggilan darurat. Jadi berangkat lagi ke rumah sakit. Iya kan, Alia? Loh, kok gitu? Biasanya dokter Surya itu prioritas keluarga kita dulu. Katanya sih, Ma, ada pasien yang kritis. Ya, jadi balik lagi ke rumah sakit. Katanya butuh tindakan cepat. Ya udah, Tante. Gimana kalau kita susul aja ke rumah sakit? Ya kan lebih cepat lebih baik. Lagian juga aku kan harus latihan untuk konser Tante. Biar tampil profesional dan gak curiga sama orang. Yaudah kalau gitu Tante antar kamu ya. Ma, aku antar Mentari dulu ya ke rumah sakit. Ya sayang. Semakin mencurigakan. Iya.